Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan membahas buah unik, buah langka dari Kalimantan berikutnya. Buah ini namanya adalah belimbing darah. Ini masih satu famili dengan buah kapul yang saya upload kemarin. Ini masih satu famili. Namun bentuknya agak berbeda guys. Ini katanya juga satu famili dengan belimbing biasa. Nama ilmiahnya adalah Bacauria angulata. Kalau belimbing biasa itu namanya Bacauria carambola. Ini satu famili guys. Bentuknya seperti apa ini ya? Bulat tapi ujungnya ada kayak runcing gini. Dia buahnya menjuntai kayak gini nih guys, kayak langsat atau duku, warnanya merah guys. Oke, mari kita belah bagian dalamnya guys. Kita belah ya, kita lihat isi dalamnya seperti apa. Oke guys, jadi bagian luar ini dapat dikonsumsi, bagian dalamnya juga dapat dikonsumsi. Ya, buahnya sama seperti buah kapul yang saya upload kemarin. Jadi sama. Ini yang dimakan, guys. Rasanya manis asam segar. Ya, sama kayak rambai. Sama kayak buah kapul yang kemarin saya upload. Nah, ini kulitnya. Kulitnya itu asam. Rasanya rasa asam. Ini cocok buat manisan atau buat penambah penyedap rasa pengganti asam jawa jika ingin masak sayur asam. Nah, ini juga bisa. Tumbuhan ini hanya ada di Kalimantan ya guys. Oke guys, kalau yang pengen silahkan datang ke Kalimantan pada musim buah, karena buah ini termasuk buah musiman, hanya adanya hanya satu tahun sekali saja. Oke guys, kita buka buahnya. Buahnya itu seperti ini guys. Nah, ini buahnya. Jadi dia ada kayak bulb atau lendir gini. Nah, ini bijinya nih. Nah, yang dimakan ini nih. Guys, kita coba buka bijinya guys. Bijinya keras ya guys. Jadi kalau mau nanam ini, lendirnya ini dibuang dulu biar tidak berjamur. Susah guys. Untuk bijinya kayak gini guys. Sama seperti buah kapul yang kemarin. Oke guys, cukup sekian videonya. Ini perlu dilestarikan guys, agar anak cucu tahu bahwa di Kalimantan itu ada buah yang unik. Oke guys, assalamualaikum.